obat. Anak tengah viralnya. 30. Masih berapa kalau sekarang? 130 sama 130. Kalau minggu kemarin juga masih sama ya, Bu, berarti? Nah, iya, kemarin tuh ya sudah kayak kemarin kok. Yang tebelnya 125. Yang apa, Pak? Yang kandelan. Kandelan. Naik 5 ribuan dari minggu kemarin, Pak. Enggak, tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 ini apa namanya? Maret berarti bulan kemarin. Berarti naiknya sudah 1 bulanan ini. Ini kemungkinan kalau jelang Lebaran nanti naik lagi, Pak. Pasti naik. Biasanya kisaran berapa itu, Pak? Minimal 10 ribu. Minimal 5 ribu. Kalau bahannya susah atau bagaimana? Enggak, biasa ya. Ini kan cuma mungkin apa sapinya sama kan sayangnya bisa. Minimal 3. Biasanya aja sih Hamin 3. Ada Hamin 5. Udah lebaran ya biasanya turun lagi setelah lebarannya ya. Nah, ini terkait harga daging hari ini berapa, Mbak, bisa disebutkan? Normal kok, kalau yang teman-teman kan ya 3 minggu naik 5 ribu, jadi yang nomor 1 120 125. Yang apa, nomor 1 ada 120 ada 125. Kalau nomor 2 110 ada, nomor 3 100 kan dagingnya memang nomor 5. Teman-teman tuh Mbak, ada yang mau misalnya kalau kayak gini bertendang sendiri aja, ini buat lain-lain. Jadi rata-rata kenaikannya sekitar 5.000 sudah 3 mingguan ini ya. 120. Jadi semua rata-rata naiknya 5.000. Kalau memang sama. Kalau biasanya kenaikan jelang Ramadan itu ketika hamin berapa, Mbak, biasanya? Hamin 4, hamin 3 lah. Kenaikannya biasanya tuh rata-rata berapa, Mbak? Kalau biasanya 10.000 sampai 15.000. Jadi kalau Semarang itu gitu, Mbak. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.